that Nazin akan sukses in this concert. Kita orang punya expectation very high dan kita orang tahu dia akan berjaya, dan harapan kita orang dia akan kekal as number one singer. Actually pada kita orang dia number one. Memang sangat sangat eksklusif lah Nazin. Untuk Nazin, selamat hari jadi. Semoga lebih sukses lepas ni. Semoga bertambah awet muda, bertemu jodoh yang penting. Dan kalau boleh datanglah Suria FM. Pasti dah lama dah tak datang kan. Thank you so much bagi konsert ni untuk peminat-peminat. Tinggal sini boleh, tinggal lah. Segalanya, namun titik terang tiada datang lagi, makin terang jiwa makin hari ini hati masih luka. Itulah lagu pertama yang saya nyanyikan. Selepas itu tiba-tiba hati-hati semua request. Satu lagi. Okey, saya dah ker. Lepas tu satu lagi. Dah tiga lagu. Tapi yang pelik tu, masa lagu yang ketiga tu, saya sendiri yang on. Saya sendiri yang action. Lepas tu, nyanyilah di beberapa lagu. So, itulah pengalaman saya. Mula-mula nyanyi di wedding ya. Pengalaman yang manis yang takkan pernah saya lupakan sampai hari ini. I bersyukur Abah paksa kan nyanyi. So, sampai hari ini. Sampai hari ini.